Kem Negara di Kejohanan Dunia 2019 terpaksa menerima beberapa keputusan sukar pada hari ketiga saingan termasuk penyingkiran bergu lelaki nombor satu negara Aaron Chia dan Soh Wuyik. Aksi pusingan kedua menentang Takuto Inoue dan Yuki Kaneko ini merupakan penampilan pertama Aaron dan Wuyik di Basel susulan bye pusingan pertama. Segalanya bermula dengan lancar apabila mereka tidak berdepan masalah menangi set pertama 21-14 sebelum yang tidak diduga berlaku. Gandingan negara ini seakan menyerahkan kemenangan kepada lawan mereka yang unggul ke pusingan ketiga selepas mereka memenangi dua set berikutnya 21-17 dan 21-18. Untuk match tadi, mungkin start dari second set sana, opener agak main, so start main macam satu biji. Itu rhythm sana agak break sikit lah sebab itu memang bukan kita punya strong point. Ya, saya rasa yang sana agak break kita punya rhythm sikit. Dari start dari tu set, masih idea tu kurang. So, then start dari starting pun so macam tegang lah. Then sangat nervous lah, asyik nak cari point. Then mistake masih tak jadi semua. So, agak kecewa lah.